senyap ya. Sekali lagi, silap berdiri. Lambat Pak Kosir. Arahan ke garisan. Sedia. Sedia. Arahan ke garisan. Sedia. Jangan ini merah nih. Lari kamu tuh, lari. Lari situ. Lari situ, bay. Berapa? 4x50 meter kategori perempuan. Satu ini adalah Ivy, Angel, Maya, dan Brenda. Di lorong kedua, rumah kuning E, disertai oleh Adi Rinwa, Evan, Nirina, dan Rosina. Dan di lorong tiga, biru E, pesertanya ialah Rinkwini, Dayang, Kisha, dan Daphne. 100 bagi 4, RM25. 400? Mana boleh. Ia 1 emas, 100. Bukan 4 emas. Senang nak kira. Oh, ingatkan 4. Berapa? 400. Oh. Pelari rupanya kau ni. Ini pelari juga. Saya tidak pelari. Saya ikut-ikut saja ni. Kenapa, Pak? Kalau boleh. Oke, dengar arahan Cego. Tengok Cego. Masuk dalam. Enggak satu orang. Enggak mundur. Yes. Cego bagi contoh. Kalau kamu ambil button, kamu berada di dalam ini. Ikut lorong. Ikut lorong masing-masing. Arahan seterusnya, kamu dengar arahan daripada Cikgu Nasir. Oke. Ini pelan-pelan yang selari. Kalau last dia bilang dia bagi 100. Oke, pelari kedua langkah satu baris, satu langkah. Ya. Arahan ke garisan. Ya. Go. Laju. Matalah, kasih chan lah. Kasih chan lah. Kasih chan lah. Okey. Acara untuk kali yang terakhir hari ini lari penanti-nanti bagi tahun 6 kategori lelaki 4x50 meter di lorong 1 biru E Adi Christine
Juste, Nikio, dan Joy Marshall. Di lorong 2, merah E, ada Gareth Gale, Vincent, Achilles, dan Kimberleon. Di lorong 3, kuning E, ada Nasir, Muazzin, Ajun, dan Nasrul. Ada yang 2. Dan di lorong 4, biru B, pesertanya ialah Jenny, Kyle, Salman, dan Emrys Arvin. Jut, kopi ikut latihan depan selalu. Pelari kedua, arahan ke garisan. Ya. Mantap. Tidak kepunan juga lah. Tidak kepunan lah, dapat satu cukup lah. Boleh lah, boleh lah. Kamu ada Yel kah? Tidak ada. Gambar lagi. Video. Kita emas berapa? Cikgu gambar kami, Pak. Ulang. 1, 2. Alright. Oke, biru, Yel. 1, 2, 3. Yeah!
lagi merah, merah, merah. Merah, yel. Satu, dua, mulai. Baik. Cegu mau dengar yel daripada rumah kuning. Satu, dua, mulai. Yelnya begini. Guru-guru dia lah yang buat yel nih, tau? Merah, merah. Go, go, salah. Rumah merah menang. Oh, yeah. Good. Gil, kamu pernah kembang bendera kan lebih cepat? Oke. Amas. Aca, 50 meter. Tahun 10. Tahun 10. Lena, Len, Lena, please. Yang berusaha bin pengiran haji aman. Cegah, bukan. Kau lagi apa? Saya ada 6. Hah? Ada 6, baju. Ini lah baju. Baju Len, mana bengkel? Pak. Simpan, 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 simpan. Janganlah maju lagi. Cegu, cegu. Kan kamu paling banyak. Kenapa merah paling banyak tapi nomor 2? Tempat ketiga. Jatuh kepada Adi. Tengok, 27. Anissa dari rumah merah. Nomor berapa? Rumah Pelita dijemput Adi Muhammad Rafael daripada Rumah Merah. Ya jadilah salah perlu. Tempat kedua Adi Vanistiroy daripada Rumah Merah. Johan bagi acara 50 meter tahun 1 lelaki ialah Adi Alonso dari tahun 2 acara 50 meter tempat ketiga jatuh kepada Adi Amanda dari Rumah Kuning. Tempat kedua jatuh kepada Adi Krista Hau dari Rumah Merah. Krista, Krista Hau nih. Krista. Okay, Crystal Angel. Salah untuk Anna, minta maaf. Sebutan pun ikut juga untuk Anna. Baik, Johan. Untuk acara 50 meter tahun 2 perempuan. Jatuh kepada Adi Gamia Alia Hoba dari Rumah Kiri. Kompu. Untuk penyampaian hadiah yang seterusnya dipersilakan Puan Melinda Kaum PKL SK Kutno untuk menyampaikan hadiah.
Bagi acara 50 meter tahun 2 lelaki Amir, tempat ketiga dipersilakan adik Muhammad Ejaz dari Rumah Biru. Tempat kedua adik Manel dari Rumah Kuning. Tempat pertama adik Rehan Seba dari Rumah Biru. Akhir, tempat ketiga dijemput adik Iris Patricia dari Rumah Kuning. Tempat kedua adik Kira Kelvin dari Rumah Biru. Adik Damia Aisyah Lumaira juga dari Rumah Biru. Acara 50 meter tahun 3 lelaki akhir. Tempat ketiga dijemput adik Masli Abdullah dari Rumah Merah. Dah lama sampai tu? Tempat kedua adik Omel dari Rumah Kuning. Tempat pertama adik Nazrul Hakimi dari Rumah Biru. Terusnya, acara 50 meter tahap 2, majlis menjemput Encik Brandon Koyong, guru penolakan perkabiran untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Dipersilakan. Acara 50 meter tahap 1 kategori perempuan akhir. Tempat ketiga jatuh kepada adik Elovel dari Rumah Kuning. Tempat kedua adik Urja dari Rumah Merah. Dan tempat pertama jatuh kepada adik Kimora Kelvin dari Rumah Biru. Tempat ketiga jatuh kepada adik Hizri dari Rumah Merah. Tempat kedua adik Giorgio Messi Gondi dari Rumah Biru. Muhammad Adam Alif Rumah Merah. Acara penyampaian hadiah yang seterusnya dipersilakan naib yang dipertua BIBG SK Puntuno Puan Murina untuk menyampaikan hadiah. Ya, terus. Bagi penyampaian hadiah acara 4x50 meter tahap 1 perempuan tempat ketiga dimenangi oleh kumpulan Merah B yang terdiri daripada Nur Ayuni, Emma Olivia, Nur Maizatul, Izzara, dan
Zara Warisha. Dipersilakan. Dimenangi oleh kumpulan Kuning E yang terkiri daripada adik Kalviana, adik Nur Jasmine dan juga Irish Patricia. Pertama dimenangi oleh kumpulan biru E yang terdiri dari adik Damia Alia, adik Raya dan adik Damia Aisyah dan adik Kira. Kumpulan merah E yang terdiri daripada adik Rizwan, adik Krishna, adik Nursirin dan juga adik Mazna. Turun. Tempat pertama adalah dari kumpulan Bimbi. Dipersilakan adik Rehan, adik Ejas, adik Nazrul dan juga adik Silas. Baiklah, kita teruskan upacara penyampaian hadiah yang seterusnya dengan menjemput Encik Brandon Koyo PK1 untuk Tuan Salamah YDPBIB GSK Kutuno untuk menyampaikan hadiah. Tahap 2 perempuan A dan B. Tempat ketiga dipersilakan dari kumpulan merah B, yaitu adik Isabel, adik Gwen, Cherish dan Alunita. Thank you.
Tempat kedua dipersilakan dari kumpulan merah E yang terdiri dari adik Jovina, adik Akila, adik Maxine dan juga adik Uca. Undur lagi. Undur lagi. Lelaki E dan B. Tempat ketiga dipersilakan dari kuning E, yaitu adik Vincent, adik Jadriel, adik Jaden dan juga adik Tel, Rishon Tel. Sekali lagi, murid-murid yang ada di Padang, tolong ambil perhatian, jangan main lumpur. Tempat pertama dari kumpulan merah E, dipersilakan adik Muhammad Adam Alif, adik Mesri, adik Omar dan adik Ibu. Teruskan dengan penyampaian hadiah kepada acara lari berganti-ganti untuk tahun 6 kategori pro dan juga lelaki. Sebelum itu, majlis menjemput Tuan Zuraina Om Guru Besar S. Puntuno mainkan hadiah. Dipersilakan. Acara 4x50 meter tahun 6 perempuan akhir, tempat ketiga jatuh kepada kumpulan merah E, okay, yang diangkutai oleh adik Ivy, Angel, Siti dan juga Brenda. Untuk tempat kedua jatuh kepada pasukan biru E, terdiri daripada adik Queenie, Dayang, Kisha dan Daphne. Oh,
dan tempat pertama jatuh kepada kumpulan kuning E terdiri daripada Rima, Evan, Delina dan Rafina. Suruh undur. Oi. Undur. Terdiri para hadirin Nasir, Muazzin, Jud dan Nasrul. Tempat kedua jatuh kepada kumpulan merah E terdiri daripada Adi Merit Gao, Gail, Vincent, Archelis dan Kimberlion. Tempat pertama jatuh kepada pasukan biru E kepada Kristen, Joseph, Mikio dan Joey Marshall. Oke, gambar. Rumah biru, rumah kuning, rumah merah. Kalau kamu sudah dekat, kita akan urutan. Undur. Pembarisan. Oke. Oke, sudah bersedia semua? Untuk pertandingan pembarisan rumah sukan tempat ketiga dengan markah 170 jatuh kepada pasukan rumah kuning. Jatuh kepada pasukan rumah biru. Dan Johan kamu pertama memberikannya pembarisan rumah sukan pasukan rumah merah. Untuk mengetahui keputusan jumlah keseluruhan siapakah pemenangnya, sebelum itu kita menjemput dulu wakil daripada persembahan tarian tadi untuk menerima ataupun cendrawasih. Wakil daripada tarian tadi. Wakil. Wakil yang menari tadi, datang sini depan, Wakil. Ini nih, Wakil. Lengkap. Nah.
angkat tak kerja. Tolong tolong. Okey. Okey. Senyap. Kita akan ingat momen ini ya. Dengan mendapat 5 pingat emas, 6 perak, 7 gamsa, jumlah keseluruhan 18, jatuh kepada pasukan Rumah Kuning. Jumlah keseluruhan ialah 27, jatuh kepada pasukan Rumah Merah. Sekarang tidak payah lagi kita sepakat pemenangnya. Jumlah keseluruhan dengan 12 emas, 6 perak dan 5 gamsa. Walaupun sedikit keseluruhan pingat 23 saja, tetapi dialah Johan keseluruhan pasukan Rumah Biru.